Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan saksikan tanaman anggur yang pendek dapat berbuah. Selamat menyaksikan sobat, let's go! Sama-sama kita lihat, seperti ini tampilan tanaman anggur yang pendek dapat berbuah. Wah, luar biasa sekali ini anggur. Alhamdulillah, anggur ini berbuah. Tanaman anggur ini berasal dari cutting anggur Isabella. Cutting anggur ini membawa bakal bunga, maka dari itu tanaman anggur ini dapat berbuah saat masih pendek. Namun, tidak semua cutting anggur dapat berbuah saat pendek, dan tidak semua tanaman anggur pendek yang berbunga dapat menjadi berbuah. Bunga dapat berguguran menjelang menjadi buah. Pada cutting ini, alhamdulillah dapat bertahan sampai menjadi buah. Pada dasarnya, cutting anggur ini saya akan gunakan untuk grafting anggur impor. Sobat dapat menjadikan cutting anggur untuk grafting berbagai jenis anggur impor. Seperti ini tampak tinggi tanaman anggur yang diukur menggunakan alat ukur. Terlihat tanaman anggur ini dapat berbuah walaupun masih pendek. Tidak ada perlakuan khusus yang saya lakukan agar tanaman anggur pendek ini dapat berbuah. Selesai. Semoga video ini memberikan informasi dan pengetahuan bagi sobat semua. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya sobat. Karena tanpa ada dukungan dari sobat, channel ini tidak akan berkembang. Dengan adanya dukungan dari sobat semua, saya jadi semakin semangat dan rajin untuk mengupload video. Sekali lagi terima kasih ya sobat. Wassalamualaikum.